sahabat Vera Bramasta dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Pak Haris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, caranya cukup mudah. Silakan sahabat semua untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Vera Bramasta dan Feby Rastanti. Oke sahabat semua, ada kabar terbaru dari Vera Bramasta dan Feby Rastanti. Hari ini terlihat Vera Bramasta sepertinya mendapatkan proyek baru. Terlihat dalam instastory sebuah grup, Vera Bramasta tengah memberikan kue ulang tahun yang di atas kue tersebut ada lilin yang berumur 23 tahun. Vera Bramasta juga memberikan sebuah boneka teddy bear ke cewek tersebut. Dan siapakah cewek tersebut? Ya, sepertinya cewek tersebut adalah rekan oleh Vera Bramasta dalam proyek terbarunya. Dan di sana juga terlihat saat Vera Bramasta memberikan serangkaian bunga buat wanita tersebut, dan wajah bahagia terlihat di wanita tersebut. Ya, kita tunggu saja ya proyek terbaru dari Vera Bramasta tersebut. Dan bagaimana dengan sang pujaan hati Feby Rastanti hari ini? Ya, terlihat dalam instastory Feby Rastanti, Feby Rastanti baru saja mendapatkan paket makanan. Feby Rastanti memang penyuka kuliner luar biasa. Selain suka berolahraga, ternyata Feby Rastanti suka ngemil dan juga makanan yang super lezat. Namun semua itu dilakukan oleh Feby Rastanti dan selalu menjaga badan agar tetap fit di zaman corona saat ini. Oke deh sahabat semua, adalah kabar terbaru dari Feral dan Feby. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel ini dan bagikan ke sahabat lainnya. Oke deh, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.